saya Dr. Zahid daripada Klinik Pergigian Dental Vista Park. Hari ini kita akan cakap sikit pasal fake veneer. Okey, macam yang kita tahulah viral baru-baru ni, banyak kes fake veneer yang jadi dekat negara kita lah. Sebelum saya masuk ke fake veneer, saya akan terangkan dulu apa tu veneer. Okey, veneer tu adalah satu lapisan material yang kita letak di atas permukaan gigi lah. Okey, sama ada kita guna material tampalan ataupun kita guna porselin yang kita buat dekat makmal khas untuk kita letakkan gigi. Function dia, first untuk perbaiki kita lah. Contohnya gigi kita dah berlubang, bentuk tadi tak cantik, kita akan letak veneer untuk cantikkan balik gigi. Atau warna gigi tu dia dah bertukar, maknanya dia jadi gelap ataupun dia tak cantik, so kita akan letak veneer untuk cantikkan balik. Okey, untuk case fake veneer ni sebenarnya dah lama benda ni ada. So pelbagai golongan yang dah ditipu oleh orang yang tak bertanggungjawab, termasuk dari golongan remaja, orang yang bekerja, even artis pun kita tengok ada yang dah tertipu dengan orang yang tak bertanggungjawab ni lah. Sebab apa? Mungkin tak begitu peka tentang fake veneer ni ataupun fake klinik yang ada dekat negara kita. Okey, kenapa kita tak boleh pakai fake veneer? Ada banyak sebab kenapa kita tak boleh pakai fake veneer. First, bentuk anatomi gigi yang tak tepat lah dan tak betul. Yang kita tengok dekat fake veneer ni, dia punya putih tu lain macam. Maknanya dia putih yang tak natural dan bentuk gigi tu dia tak ikut ukuran asal. Okey, dan kalau katakan korang tengok betul-betul gigi yang dah buat fake veneer ni, dia macam lebih kurang macam mentos. Macam mentos lah. Macam contohnya kita ambil mentos, kita letak gigi. Macam tu bentuk dia. Kalau korang betul-betul tengok lah. Okey, yang tu poin pertama. Poin kedua, bila katakan anatomi tadi tak betul ataupun tak tepat, benda tu jadi kita susah nak cuci gigi kita. Maknanya kadang-kadang yang kita tengok ada kes fake veneer yang datang, gigi tu melekat antara satu sama lain. So bila katakan dia melekat antara satu sama lain, kita nak cuci in between gigi tu sangat susah dan tak boleh pun dia cuci. Okey, so benda tu menyusahkan kita dan menyebabkan gigi kita kotor, makanan banyak sangkut dekat celah-celah gigi. Yang paling teruk, dia boleh menyebabkan nafas kita berbau lah. Okey, poin yang ketiga adalah bila katakan bila kita tak cuci betul-betul kita punya gigi, gusi kita akan jadi bermasalah. Dia akan jadi bengkak, dia akan jadi merah, so dia akan senang jadi berdarah. Okey, yang itu masalah yang teruk. Dan ada kala bila dia dah ekstrim sangat masalah gusi tu, gigi tu boleh bergoyang. Okey, bila gigi dah goyang, maknanya masalah gusi tu dah efek sangat teruk lah dekat dalam mulut kita. Okey, poin yang keempat adalah macam kita terangkan sebelum video sebelum ni, bahan-bahan dekat klinik kita akan masak. Okey, kita akan bersihkan daripada bakteria semua, baru kita akan guna dekat dalam mulut korang sini. Tapi bila katakan buat di luar yang bukan proper klinik, kita tak tahu kebersihan alat dia macam mana. Kita tak tahu tempat yang korang duduk bersih ke tidak daripada bakteria yang sebelum ni, alat-alat yang dia masuk dalam mulut bersih atau tidak. Itu antara poin-poin yang penting kenapa korang tak boleh pakai fake veneer. Akhir sekali, kalau korang ada pertanyaan ke, ada sebarang kemusykilan ke, boleh komen dekat bawah ataupun contact klinik pergigian di tabi. Alright guys, stay safe. Bye.